Berjumpa lagi dengan saya dalam channel ini. Pada kesempatan yang berbahagia ini, kita akan memberikan sebuah informasi baru kepada Leslar dan Lesti lovers dimanapun berada, yaitu mengenai Lesti pingsan lagi saat menyanyikan lagu Kulepas dengan Ikhlas bersama Rizky Billar. Bagaimana detik dan momen-momen tersebut? Mari simak video ini sampai habis. Sebelum kalian lanjutkan video ini, jangan lupa untuk mendukung channel ini dengan cara subscribe, like, share, dan tekan tombol loncengnya. Jangan lupa juga untuk berikan kritikan dan masukan melalui komentar di bawah video ini. Setelah video Lesti Kejora trending di YouTube saat menghadiri pernikahan Rizky The Academy dengan Nadia Mostika Rahayu, ternyata hal itu mencuri perhatian seorang musisi penyanyi dangdut tanah air Indonesia bernama Adibal. Selain seorang musisi, Adibal juga diketahui merupakan salah satu coach dalam ajang kompetisi dangdut Indosiar seperti Liga Dangdut Indonesia, The Academy, dan lain sebagainya. Menurut Adibal, lagu tersebut diciptakan karena terinspirasi dari kisah cinta Lesti Kejora dengan Rizky The Academy. Hubungan mereka yang telah dibina hampir 5 tahun lamanya berakhir sia-sia kandas di tengah jalan. Kemudian, Rizky The Academy langsung melabuhkan hatinya pada seorang wanita bernama Nadia. Dengan ketegaran dan ketulusan hati Lesti Kejora, ia berusaha sekuat mungkin untuk bisa hadir di acara pernikahan mantan terindahnya tersebut. Terlihat wajah Lesti begitu tegar dan ikhlas menerima kenyataan kisah asmara saat berada di resepsi tersebut. Seiring berjalannya waktu, Lesti Kejora dipertemukan dengan aktor anak jalanan Rizky Billar yang memiliki kisah cinta yang serupa dengannya. Dari sinilah awal cerita dan kisah mereka dimulai sampai detik ini. Keduanya, antara Rizky Billar dan Lesti Kejora, kian dibanjiri oleh berbagai job dan bintang tamu dalam berbagai acara televisi. Baru-baru ini, stasiun televisi Indosiar menayangkan program baru bernama Hijrah Cinta. Program tersebut dibintangi langsung oleh Lesti Kejora dan Rizky Billar. Dalam acara perdana Hijrah Cinta, Lesti Kejora menyanyikan single terbarunya Kulepas dengan Ikhlas. Setelah lagu tersebut selesai dinyanyikan, Lesti Kejora tiba-tiba jatuh pingsan. Rizky Billar yang berada di samping Lesti langsung siap siaga membantu Lesti yang sedang jatuh pingsan. Ternyata Lesti hanya pingsan pura-pura saja. Sontak hal itu membuat para penonton baper dari aksi mereka tersebut. Itu saja informasinya. Jika ada kesalahan, kami minta maaf. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.